Persujudan Sunan Bonang. Sunan Bonang, persujudan dan makam Sunan Bonang terletak kurang lebih 4 km ke arah utara dari kota Lasem. Sunan Bonang, Raden Maulana Makdum Ibrahim, wafat pada tahun 1525 Masehi dalam usia 60 tahun. Ia dimakamkan di rumah kediaman beliau di desa Bonang, Lasem, sekitar 17 km dari kota Rembang ke timur jurusan Surabaya. Bangunan makam Sunan Bonang yang di kalangan penduduk setempat disebut Ndalemi dibangun oleh seorang saudagar dari Juana. Sementara itu, pendapat lain mengatakan bahwa makam Sunan Bonang merupakan bekas rumah Kadipaten Bonang Binangun peninggalan Nyai Ageng Maloka, kakak Sunan Bonang yang pernah memerintah Kadipaten Binangun. Setelah suaminya, Pangeran Wiranagara, wafat pada tahun 1479, pada tahun 1480, Kadipaten Binangun dipindah Nyai Ageng Maloka ke kota Lasem. Sementara itu, petilasan atau persujudan Sunan Bonang berada di sebuah bukit desa Bonang, Kecamatan Lasem. Di tempat itu terdapat bangunan musola dengan kamar berisi batu besar yang menurut tradisi lisan digunakan oleh Sunan Bonang sebagai sejadah dan tempat beristirahat. Atas perintah Nabi Khidir, batu itulah yang dikenal dengan persujudan, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala Sunan Bonang. Di batu itu diyakini oleh masyarakat setempat terdapat bekas anggota badan Sunan Bonang. Di lokasi ini pun ada makam Putri Campah, yaitu makam Winarti Kumalawardani yang menjadi mubaligh di Bonang sampai akhir hayatnya. Di situ banyak pengunjung oyang berdatangan dari beberapa daerah untuk berziarah. Karya Sunan Bonang yang merupakan salah satu dari wilayah Wali Songo diketahui telah memberi kontribusi besar pada penyebaran Islam di Jawa. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel dan merupakan sahabat dari Sunan Giri. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makdum Ibrahim sejak kecil. Sunan Bonang sudah belajar dari sang ayah di pesantren Ampel Denta. Nama Sunan Bonang didapatkan dari nama Cina Raden Makdum Ibrahim, yaitu Lim Bun An, yang akhirnya sering dipelestetkan menjadi Bonang. Sedangkan nama Bonang dalam bahasa Jawa juga merupakan salah satu instrumen dalam gamelan Jawa yang memang sering dimainkannya. Namun alasan utama yang diyakini terkait asal muasal nama Bonang adalah karena beliau mendirikan pesantren dan menjadi pemuka agama di desa Bonang, Tuban. Sunan Bonang sudah menghasilkan banyak karya sebagai alat bentuknya untuk menyebarkan agama Islam, terutama sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Salah satunya adalah Suluk Wijil yang dipengaruhi kitab Al-Siddiq karya Abu Sa'id Al-Khayyar. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tombo Ati yang masih sering dinyanyikan orang hingga saat ini. Tembang yang dipopulerkan oleh Sunan Bonang berisikan nilai-nilai keislaman hingga tanpa merasa terasa masyarakat mempelajari agama Islam dengan senang hati tanpa paksaan. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang awalnya lekat dengan budaya Hindu menjadi gamelan saat ini dengan instrumen Bonang. Kreasi Sunan Bonang memiliki unsur nuansa zikir yang mendorong rasa cinta pada kehidupan transdental atau alam malakut. Sunan Bonang juga adalah dalang pewayangan yang handal. Ciri khasnya adalah dengan mengubah lakon dan memusatkan tafsir khas Islam bersama dengan Sunan Kalijaga, antara lain Petruk Dadi Ratu dan Layang Kalimasada. Selain itu, ada juga Dewa Ruci, Pandu Bragola, Semar Mambrang Jantur, Mustakawani, Begawan Ciptaning, Obong Bela Sigalagala, Wahyu Widiat, Kresna, Gugah, dan lain-lain. Demikian adalah beberapa karya Sunan Bonang yang digunakan sebagai media untuk menyebarkan agama Islam. Sumber ini diambil dari media kumparan.com, sejarah dan sosial. Artikel yang membahas seputar sejarah hingga topik sosial lainnya.